Anda masih menyaksikan Net Yogya. 19 panitia pendidikan dasar The Great Camping Mapala Unisi dijatuhi sanksi. 9 diantaranya dijatuhi sanksi dikeluarkan dari universitas, sementara 10 lainnya diskorsing hingga 3 semester. Pihak Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menjatuhkan sanksi kepada 19 panitia pendidikan dasar The Great Camping di lereng Gunung Lawu. Diksar Mapala Unisi ini mengakibatkan 3 mahasiswa tewas. Dari 19 panitia, 9 diantaranya dijatuhi sanksi dikeluarkan dari universitas. Sementara 10 lainnya diskorsing mulai 2 hingga 3 semester. Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan temuan fakta dari tim investigasi internal UII. Sanksi berat yaitu dikeluarkan, kemudian sanksi sedang itu diskors ada yang 2 semester dan 3 semester. Gitu. Namun saat ini kami juga terkait dengan etika organisasi yang berlangsung yang ada di dalam UII, kami masih dalam proses mengkomunikasikan itu kepada pihak yang terkait, kepada mahasiswa yang bersangkutan, juga kepada orang tuanya masing-masing. 3 mahasiswa UII tewas usai mengikuti Diksar The Great Camping di lereng Gunung Lawu tanggal 13 hingga 20 Januari lalu. Muhammad Fadil, Syaid Asyam, dan Ilham Nur Fatmi tewas akibat adanya tindak kekerasan saat pelatihan. Dalam kasus ini, Polres Karanganyar telah menetapkan 2 tersangka. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.